Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaimi. Okey, sekarang saya berada di JT di Setiawan Perak dan saya akan memancing slow jigging di perairan Jarak. Saya mancing kali ini selama 2 hari, 2 hari direct, hari ini dan esok. Dan sekarang adalah hari pertama. Kami akan menggunakan perkhidmatan bot Cobia Charter. Okey, hari ini saya menggunakan rod keluaran Davy Craft Zeus PE2 dan juga PE2.5. Dua batang set dan juga jig slow slide V2 200 gram dan juga slow twist 180 gram. So kita cuba tengok slow jigging di sini dengan menggunakan setup seperti ini. Alright. Tak lah, sini mana ada. Anjua ya, ha siang si anjua. Oh, kau si anjua. Anjua. Kelapu bukan macam. Tapi pagi saya tahu sini anjua besar besar. Banyak kuat lah. Okay, well. Oh, got that.
mana tu. Katok, nak katok luar ke dalam? Air tenang seperti tasik. Cari Toman, cari Toman. Ada, ada kan. Hu, bosoknya El Jiang. Udah, pakai minyak belacok oh tadi. Oh, ni. Sama-sama kau. Lagi. Si yang kita tadi. Ha? Si yang tadi. Ha. Okay, come on, di. Pasang kaki kuda-kuda. Makan bawah. Makan bawah betul-betul. Air ketuk lantai betul-betul. Tenggiri juga lah tengok. Apa saya jom lah dia, Fi? Tenggiri kau tu. Jauh pergi tu. Kena ikan layaran dia lompat. Jangan dia lompat, Sujo. Kena lagi. Hampir semua rehat dulu lah. Tenggiri ni. Tenggiri makan karang dia naik api atas. Tengok dia tu. Ha? Nampak? Nampak? Nampak tu. Kita nampak ikan lah. Tu? Ya, nampak lah. Tapi tak tahu ikan apa lagi. Kobia lah. Kobia. Kobia. Wadi kena keliling pun. Ada muka hang. Nak mengengat kan? Oh, baik lintas siap-siap. Ha, lintas siap-siap. Wah, lintas aku tau. Lintas jaga mata kek, mata kek, mata kek. Kobia. Buka topping. Tengok lebih hidung sahaja. Kau
Ayah. Ah, kita sampai berjaya sangkut. Sini kurang sangkut. Rata saja. Santai 200 gram. Berapa?